Gara-gara iseng, kepiting ini malah jadi tukang pijit, geng. Jadi, ada kepiting gabut yang lagi mainin capitnya di pinggir pantai. Awalnya dia nyapit-nyapit batu, tapi akhirnya beralih ke singa laut yang lagi tidur. Dia nyoba nyapit terus ngumpet di balik batu. Abis itu dia ngisengin lagi singa laut yang lebih besar. Dua kali tuh kepiting ngisengin singa laut, yang ngebuat singa lautnya bangun terus kebingungan. Terus dia ngumpet lagi sambil cekikikan. Abis itu dia ketemu sama singa laut yang jumbo. Ya disengin lah sama dia. Dicapit sekali, dua kali singa lautnya tetap gak bangun. Akhirnya dicapit berkali-kali sama kepiting, yang ngebuat singa lautnya marah. Tapi akhirnya dia punya ide. Si kepiting malah disuruh nyapit badannya atas bawah, yang ngebuat kepiting jadi kayak tukang pijit. Pas si kepiting iseng ini kecapean, tiba-tiba ada dua singa laut yang pengen join juga. Gak lama datang lagi singa laut yang badannya kayak ikan paus, minta dipijit juga.